situasi di lokasi acara toiletnya sangat terbatas ya untuk dewasa. Silakan yang ingin ke toilet dulu untuk ayah bundanya, bapak gurunya ada di gedung informasi sebelah kiri pojok yang ada kotak-kotak berwarna coklat. Silakan. Adik-adik akan belajar menari tradisional dari Karawang. Nama tarinya Tari Panen Raya. Ya, Panen Raya ya. Nah, di sini adik-adik akan kakak jadikan petani sehari. Satu hari kegiatannya ala petani. Pertama tadi ada belajar menari. Yang kedua, kalau Pak tadi di sawah pakai topi. Topi apa itu adik-adik? Topi apa? Topi apa? Topi caping. Topi caping itu dari anyaman bambu ya. Nanti adik-adik akan belajar melukis topinya Pak Petani. Topi caping. Kalau sudah dilukis, sudah kering, topinya boleh dibawa pulang ya. Boleh dibawa pulang. Yeay. Ada yang tahu topi petani? Nanti kita akan sama-sama tahu ya topi petani. Nanti adik-adik juga akan memakai topi tersebut. Setelah itu, adik-adik akan kakak ajak untuk belajar menanam apa? Padi. Padi itu untuk apa? Untuk apa? Untuk beras. Beras itu untuk apa? Nasi. Nasi. Untuk meneduh yaitu di sana di tenda, ada juga di sini di
ada kafe ya, ada juga di sana ada shelter kereta. Ya, untuk antisipasi jika hujan saja. Nanti kegiatannya untuk outbound-nya kalau hujan kita cut dulu, sambung ketika sudah hujan reda. Seperti itu ya. Aku sampai suka.
Kita turun dan menunggu. Ayo, Ki. Ayo, Ki.